halus semua. Teman-teman, sehingga efeknya akan bergerak mengikuti material yang tadi kita masukkan. Teman-teman, silahkan teman-teman lihat di layar.
Oke, kalau sudah cukup, kita simpan video ini ke galeri kita. Dan langkah selanjutnya, teman-teman ya, jika sudah tersimpan di galeri, kita pergi ke lapisan dan kita pilih video tadi yang sudah kita simpan ke galeri. Lalu kita pergi ke menu menyampur dan kita pilih menu yang layar, teman-teman. Oke, lalu langkah selanjutnya kita putar pencerminannya menjadi seperti ini, sehingga dia akan menjadi terbalik ya, teman-teman ya. Nah, jika sudah terbalik seperti ini, ya, teman-teman silahkan lihat di gambar, kita scale up sedikit, kita sesuaikan sama persis dengan tulisan yang ada di atasnya ya, teman-teman. Nah, jika sudah, kita taruh di paling bawah seperti ini. Oke, saya akan menyesuaikannya terlebih dahulu. Dan jika sudah, ya, jika sudah teman-teman, kembali kita pergi ke lapisan dan kita pergi ke efek. Lalu kemudian kita pilih menu basic effect, lalu pilih yang Gaussian blur. Nah, blur strength-nya kita buat menjadi 3 aja teman-teman ya. 3 saja cukup. Nah, jika sudah, kita taruh di bagian yang bawah ini teman-teman. Nah, teman-teman silahkan lihat di layar contohnya. Nah, langkah selanjutnya kita akan memasukkan material selain teman-teman. Nah, material sini teman-teman bisa download nanti di link deskripsi ya teman-teman ya. Oke, jika sudah kita pilih yang full screen ya, full layar. Kemudian kita pergi ke menyampur kembali dan kita pilih menu yang layar teman-teman. Nah, sehingga tampilannya akan menjadi seperti ini. Di bawahnya seolah-olah ada bayangan gitu ya. Oke, jika dirasa cukup, kita simpan video ini ke galeri kita. Sehingga hasil akhir videonya akan menjadi seperti ini, teman-teman.